Nadia Ubats, ruang belajar SMA Negeri 4 Tamun Selatan. Sekarang saya mau membahas soal UN tahun 2019 untuk program studinya IPS tentang fungsi komposisi. Nah, di sini ada soalnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dengan dx sama dengan 2x dikurang 3. Yang ditanya itu adalah fungsi komposisi fogx, ya kan? Nah, untuk fungsi komposisi ini tuh berarti kita menggabungkan dua buah fungsi. Nah, fungsi fogx artinya adalah si fungsi gx kita substitusikan ke fungsi f. Jadi f gx. Nah, fungsi f kita substitusikan dia 2x dikurang 3. Untuk mempermudah, kalian tulis dulu fungsi f-nya itu apa sih? Ini kan fungsi f-nya. Fungsi f-nya itu x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, sekarang setiap ada x-nya kita substitusikan dia dengan 2x dikurang 3. Jadinya 2x dikurang 3 dikuadratkan ditambah 2x dikurang 3 ditambah dengan 1. Nah, ini nih awalnya kita kuadratkan dulu si 2x dikurang 3-nya. Nah, cara cepatnya untuk mengkuadratkan seperti ini tinggal 2 dikuadratkan 4, x dikuadratkan jadi x kuadrat, terus 2x kalian kali dengan min 3, min 6x, min 6x dikali dengan 2, jadi min 12x. Terus terakhir min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Nah, terus baru ditambah dengan 2x dikurang 3 ditambah 1. Sampai sini kita sederhanakan. Yang sederajat kita tambah atau kita kurang. 4x kuadrat ini gak ada temennya kan yang sederajat. Berarti kita tulis ulang 4x kuadrat. Sedangkan x dia ada 2 nih. Min 12x ditambah 2x jadi min 10x. Terus yang ada variabelnya sekarang 9 dikurang 3 itu 6. 6 ditambah 1 berarti plus 7. Berarti jawabannya 4x kuadrat dikurang 10x ditambah 7 dia yang B jawabannya. Pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran through that shit, yikes.